warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk proposal skripsinya. Yang masuk selanjutnya adalah metode penelitian, ya, lokasi, waktu, objek, dan ruang lingkup penelitian. Sampel penelitian itu ada 700 kakak yang dikarenakan populasi, maka 91 kakak. Metode pengumpulan data, kuesioner, teknik observasi, data sekunder, metode analisis data, rangka pemikiran, di sini operasional variabel, ya mak. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan gambaran umum perusahaan mengenai PTPN 3 itu badan hukum, perseroan, kepegawaian, unit usaha dan daerah operasional. Distrik Labuan Batu ada 4 kebun. Gambaran umum kebun Iqnabara Selatan. Kondisi desa, untuk perbatasan desa, jenis lahan dan penggunaan. Berikut mata pencaharian masyarakat. Dampak dampak mengenai skala Likert, dampak terhadap keadaan ekonomi. Berikut rincian skornya. 3 dampak terhadap pendidikan. Dampak terhadap kesejahteraan. Untuk yang pertama, dampak terhadap kesehatan, ya. Untuk selanjutnya, bab 5, penutup. Baik, selanjutnya adalah penutup kesimpulan. Saran.
lampiran satu, yaitu kuesioner penelitian. Lampiran 2, rekapitulasi skor jawaban responden untuk per item pertanyaan. Lampiran 3, 4, 5, 6, cara menghitung indeks Likert. Cara menghitung nilai indeks Likert. Selanjutnya lampiran 12, dokumentasi. Karena belum tuntas ya. Lampiran 14, struktur organisasi kebun. Lampiran 15, struktur organisasi desa. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam planter.